Di sini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan modifier mirror. Di sini ada satu buah kotak ya. Nah, kita tambahkan modifier mirror. Nah, ini kan nggak terlihat ya, tidak terlihat perubahannya. Namun kita bisa lihat cara menggunakannya seperti ini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan seperti ini. Nah. Jadi fungsi mirror tersendiri itu agar kalian memudahkan membuat sisi kiri dan sisi kanan. Seperti ini. Jadi ketika kalian mengubah salah satu sudut objek yang asli, misalnya seperti ini, kalian bisa melihatnya ini akan berubah. Misal tuh seperti ini. Lalu misalnya kita bikin sebuah tas. Kita buat seperti ini. Seperti ini ya. Ini, nah, kita bisa lihat ya, maka objek-objek yang ini yang asli akan membuat objek sebelahnya mengikuti seperti itu. Ada lagi, misalnya kalian akan membuat sebuah kotak. Jika kalian membuat sebuah objek kotak atau apapun, jika kalian mengaktifkan semua aksis, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi objek yang asli akan membuat objek pantulan di seberang dan di sini. Ada 4 objek pantulan seperti itu. Sekian dan terima kasih.